Dressed in all black and we cozy. Can't say you loyal, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Hey. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz or catch my bitch. Ain't no vibe like this, don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz or catch my bitch. I'm in a cup with my homies, I'm in a cup with my homies. Yo, what's up? Hari ini adalah hari penantian di mana gua ingin kembali memodifikasi Faceboy Anjas. Jadi buat lo yang pada nunggu-nungguin, sorry banget kalau baru bisa gua upload hari ini lagi ya. Karena kekurangan dana untuk mau di Vespa ya. Gua fair-fairan aja nih. Ya kan lo tahu diri ya, mau di Vespa harganya berapa tuh ya. Mahal banget anjing, sumpah dah. Jadi kita flashback ke belakang ya. Kemarin tuh gue udah modif-modif perbaut-bautan, ya kan, perbrembo-brembowan, terus apa lagi nih, knalpot, ya kan, yang seharga motor. Ya pokoknya yang kemarin kalian lihat dah, kalian cek aja videonya di sini, oke? Okay? Nah sekarang gue bosen banget sama warnanya, ya kan. Jadi kemarin ceritanya gue udah ngedesain sama desainer gue, anjir. Sekarang gue udah punya desainer, cuy, keren kan? Kemarin gue udah desain sekitar semingguan ya untuk menentukan warnanya, menentukan airbrushnya, stikernya, apapun itu gue udah oke dengan hasilnya. Jadi sekarang saatnya kita langsung OTW ke MG Airbrush, anjir. Tempat airbrush terpercaya, rapih dan ramah lingkungan. Ya, jadi kita langsung OTW ke MG Airbrush. Yuk. Yeah, how's it good, bro? You popping out tonight? You playing the curb? I know you probably staying in the curb. Say no more. Yeah, right now. Pop out. I'm on holiday. Never stop, never settle. I got Henny all in my cup. I'm on top, I'm on a level, yeah. I'm trying to get to the back. Got it on lock, got it on smash, yeah. She trying to holler, what's up? I'm with you. Assalamualaikum. Gila bos, MG Airbrush. Dari mana lu? Masuk lah. Masuk dong, bukain dulu dong. Oke. Set. Biasa. Bosen gue warnanya. Ini tinggal ngecat doang nih ya. Aduh, apa? Tinggal ngecat doang nih. Iya. Harusnya sih mau pelek. Cuman kan mahal banget. Najis. Bisa aman kemarin? Aman. Yang gue kirim? Aman. Aman. Duduk aja dulu, ngopi-ngopi dulu. Ngopi lah. They move on pop, don't gotta scam, don't gotta hop. I turn styles, screw it and chop. Shout out to bro, he call me Ock. Keeping it safe, got it on. Wih, kopi dulu. Kopi lah. Di rumah lu jualan kopi ginian? Enggak juga. Oh. Yang kemarin dikirim itu kan? Nah, lu kebayang nggak? Si ini? Iya. Yeah. Sebenarnya kebayang aja sih. Yang gue pengen tanya kan kayak listnya, logonya, mau lo bikin apa. Nah ini nih, pokoknya kalau logo depan ini kan Vespa kan dia nimbul nih, depannya. Nah MGLWS ini gue pengennya nimbul juga. Berarti kayak sama kayak Vespa. Kayak jadi istilahnya kayak si Vespa ngeluarin seri ini. Kayak collab sama MGLWS ini. Oh boleh. Iya. Paling nanti agak gue pengen rubah sih fontnya. Biar agak masuk sama font Vespanya. Sama ini nih Marni. Logo depan. Biasanya kan kalau depan kan Vespa tuh Piaggio tulisannya kan di sini. Nah, jadi ini logo brand si brand gua ini. Jadi buat timbul juga bisa. Bisa. Bisa lah apa yang enggak bisa ya kan dari MG Airbrush.
Ini berarti semuanya nih ya? Maksudnya semuanya full color? Semuanya full color. Berarti ini dipasin lingkaran ini kan? Iya, dipasin. Dipasin aja. Mewah ya? Kayak Dior sih. Yeah. Cuman kita modif-modif dikit ya kan? Nah ini dia warnanya bukan hitam ya malah ya, coklat tua deh. Bronze. Iya, bronze ya? Bronze. Iya. Yeah. Coklat tua. CVT cakep gak tuh digituin? Kalau CVT sih mendingan emang mendingan gelap begini sih karena bautnya. Bautnya, biar kelihatan baut ya? Iya, bautnya udah nyala-nyala semua. Iya lah, baut mahal biar kelihatan ya. Jadi dia untuk body luar ini kan metalik tuh. Sininya list-listannya dope. Yeah. Cakep gak tuh? Manis ya? Manis, kalau mau begitu. Kalau mengkilat semua malah aneh kalau gue. Malah aneh ya? Mendingan begitu. Berapa lama nih? Gue kalau Vespa, ya seminggu lah. Set! Kayak bangun candi. Warna kayak gini susah gak? Enggak. Aman. Aman. Ada gue sampel udah bikin gue ini. Udah. Mau lihat. Lihatlah. Lihatlah, biar cepet ya, guys. Nah, biar gitu. Gece. Nah. Ini, Pak. Gue sih ada 3. Cakep tuh. Ada 3. Pegang dulu. Ada 3 option itu. Oh ini coklat. Oh list-listnya. Coklat list. Cakep sih listnya. Listnya udah oke sih ini gue. Ini agak ke pink-pinkan merahan gitu ya? Iya, ke merah bukan ke gold. Ke merah ya? Hmm. Bukan ke gold ya? Kalau ke gold aneh. Kalau gue ini aslinya apa nih? Yang gue desain? Ini... Sama? Sama sih, 11-12. 11-12 lah. Ini udah oke. Oke. Udah fix nih gue nih, cakep nih. Sekarang nah ini nih. Yang galau. Ada 3 warna krem yang beda. Yang lebih masuk menurut lu yang mana? Tuh. Lu lebih demen terang apa? Kayak gini gue demen ya? Gitu sih. Gini? Pegang lu. Coklatnya pas. Coklatnya pas? Kalau gue ya, mata gue sih coklatnya pas. Pas ya? Berarti ini aja nih? Iya, yeah. Lu pilih aja tuh. Enggak, maksudnya kalau ini kan agak kuningan nih. Agak kuning. Kurang cocok. Kurang masuk kan, tuh jauh. Enggak, kalau ini kemudahan. Ya ini yang mendekati, Cok. Cakep sih ini. Gue kebayang mewahnya, anjing. Itu aja? Mewah sih ini. Boleh. Ini aja nih dua nih. Iya. Yeah. Dua warna doang kan ini? Iya, dua ceban sih gue. Ceban, iya. 10 juta. Serius nih. Cet doang mah. Iya lah. Mahal banget anjing, emang tuh gue malasnya gini. Kenapa gue mau di Vespa setahun sekali tuh begini anjing. Ya kan terakhir mau di setahun lalu kan? Iya, gitu ya waktu itu. Lebih lah. Lebih kan? Itu 2000 berapa ya? Ada di kontennya tuh. Iya. Bahkan ya sekarang baru lagi kan kita nge-vlog Vespa. Najis harganya. Berapa lama jadinya? Sebenernya kalau lama sih, kalau Vespa pasti lama. Gua tuh Vespa paling cepet dari dulu sebulan. Sebulan? Iya. Oh. Gak percaya, ente tanya tukang cat Vespa. Mau touring ini kita, santap touring sama lu. Iya tenang. Yang pertama mahal di kerok, waktu pasti. Waktu. Karena kan mesin turun, kabel semua turun, kita kerok abis. Oh berarti dia modelnya gak kayak Mio-Mio gitu ya? Enak kalau Mio mau bodinya copot. Iya bodi doang tinggal copot. Ini kan? Mesin yang turun. Masa? Iya lah. Oh dibohongin kali gue nih. Berarti sama deh bahan kayak Vespa lama sama ya? Sama, cuma dia bedanya ada campuran plastik aja. Iya campuran plastik ya. Sebulan nih jadi? Sebulanan pak. Sebulan? Gak kurang gak lebih? Gak kurang, lebih ya. Lebih ya, monyet. Total, berapa total? Total apa nih? Harga lah. Gue harga tuh kalau start Vespa dari 5 juta. 5 juta? Nah ini tipe catnya apa nih namanya ini? Gue ini pakai Speedshaker. Speedshaker? Speedshaker. Cat dari mana itu? Indo? Oh dari luar? Luar. Untuk catnya berapa itu? Sekarang kisaran. Seliternya apa tuh? Ngecat ini dah? Oh ngecat ini. Full? Kira-kira? Di angka... Kalau sama gambar ya, sama bongkar pasang, gue bisa sampai angka 13-an. 13-an? Anjing, beat 1 dong. Iya. Tuh kan gue malasnya gini anjing. Mau di Vespa kayak tai anjing. Ya udahlah. Sebulan ya? Sebulan. 13? Iya. Mana HP gue ya? Apa Lil? Transfer Lil? Set, gue demen yang begini nih. Iya lah. Gak usah DP-DP. Langsung transfer. Karena kalau tukang cat atau bengkel gitu di DP kelamaan. Dia ngerjainnya lama jadinya. Mending langsung transfer. Ntar diduluin sama orang lain. Oh ini proyek gue dikunci sama Vespa nih. Iya lah. Jangan orang lain dulu anak aja. Biar cepet ya gak? Tuh. Udah ya? Aman.
nih gue demen ya begini. Besok besok kalau dia mau ngechat begini nih gue demen. Iya lah, DP ribet. 13 juta sebulan. Bulan. Deal. Deal. Oke. Bulan nih lama banget anjing. Sekarang bulan apa nih? 19 November nih gue nge-record video. Ntar jadi 19 Desember. Oh, tahun baru bisa tuh jalan-jalan. Bisa. Bisa, ya kan? 19 Desember tahun depan. Jangan lah. Balik tuh duit tadi yang ditransfer. Ini kunci, titip ya. Aman. Tinggal nih? Tinggal lah, mau gimana lagi. Ntar gue kabarin kalau sekiranya udah naik warna, naik motif, ntar gue kabarin. Boleh. Ntar gue mampir dah, kok udah 50% ya? Siap. Ntar kalau jadi lu diem-diem aja, ntar gue anterin. Iya, gue anterin di rumah. Balik ya? Santai. Cabut. Assalamualaikum. Ya, anjing. Kok jadi warna hitam? Emang mau ya? Kan awalnya putih. Enggak. Ini sih sebenarnya buat dasar, Bi. Buat dasar. Ini buat ini ya nih. Kan logo ini kan hitam. Iya. Yeah. Ini kan kita ngemal dulu. Ngemal? Iya. Ngemal. Iya. Ngemal tuh apa sih? Nempel. Oh, nempel. Nempel dulu buat buat warna dianya. Oh iya, jadi abis itu baru tiban putih? Iya, gitu. Enggak, kok ini stiker damar? Ya terus? Hah? Kan airbrush kan? Ya iya, tetep di. Maksudnya? Ini kan gimana sih prosesnya? Cetakan. Oh, cetakan. Lu tempel dulu. Lu tempel dulu. Lu tempel semuanya. Gua bikin outline di sini. Mau seberapa batasnya. Ini udah ketempel, gua siram putih. Udah, nanti tinggal kita buka, baru kita bikin gradasi di samping. Oh, tinggal buka stiker-stikernya? Iya. Tuh. Ini mesin pada kemana nih? Hah? Mesin? Jual. Pegadaian ya? Hilang mesin gua anjing. Tapi ribet juga ya ditutupin gini ya? Oh iya. Dibanding lu error gara-gara kabel, kalau gue nyari aman aja mendingan. Oh iya. Jadi dalamnya nggak kena kan nih? Nggak, aman. Dalam aman. Oh berarti batangan itu tetap silver? Tadi ketutup. Ketutup ya? Gitu. Ini pakai cat yang ini nih, yang apa ya, dari mana ya kata lu? USA? Iya tuh, Inggris. Inggris? Gila bos, gimana Indonesia nggak dijajah? Cat aja dari Inggris anjing. Berapa lama lagi nih? Ya setahun lah. Setahun? Janganlah, setahun sekali. Enggak lah, sebelum tahun baru lah. Sebelum tahun baru lah, biar kita bisa ajak ijik ya kan? Pasti cakep. Prosesnya berapa kali penis? Pertama itu biasanya gue 3-4 layer. 3-4 layer. Tebel dong catnya. Tebel. Ribet banget. Sebenarnya tebelnya enggak tebel semua, tebel di sini aja buat gue nyari dia flat aja, biar dia rata. Doang. Total-totalnya bisa sampai 10 layer lah, sampai terakhir. 10 layer. Iya. Buset. Jadi kayak ngedit Photoshop. Berarti akhir Desember udah jadi nih. Diusahakan. Jadi jadi lah masuk. Kalau enggak ada gempa sama hujan. Amin. Ya lagi musim gempa anjing. Gak lucu ya kan? Tapi makanya gue bilang kalau apa ini jatuh berarti gempa. Gimana jangan. Lah iyalah, siapa yang tahu? Itu jangan kan jatuh, bencana. Ini pagerin kayak bikin pagar gitu. Yeah. Gak lucu kan gempa jatuh. Oh ya, jadi buat lu kalau mau lihat proses pengecatannya dari awal sampai nol, dari awal sampai akhir, lu bisa cek di YouTube Mario. Itu gue taruh di deskripsi, nanti proses awalnya gimana, bongkar-bongkarnya gimana, lu cek aja channel YouTube-nya. Gratis kan? Iya. Yeah. Gratis lah. Tuker exposure kalau kata influencer sekarang ya. Ya udah, jadi nanti saya tunggu di rumah hasilnya, Mar. Siap. Yakin sih gue ini cakep. Dah, salam dulu. Assalamualaikum. Iya.
don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to eat it. She rap like a peach and she snapped me to snippet. But whatever do for that link up in person. Text me to find the smartest she wrote it. Still like we're coming to doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brushstrokes. Cutthroat from the low-low where no love goes. Women buddy-buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the buddy-buddy, I've been stressed out. Let the smoke stream. Yoi, di depan. Baru bangun, sholat asar dulu tadi. Berbuat wae, bawa nih. Gas. By the way ini my brand outfit. Gila bos, sebelum itu gue mau ngaca dulu ah. Ganteng banget gue sumpah. Gila, ngerasa pakai brand sendiri ya kan. Emang brand sendiri ya? Emang brand sendiri. Iya. Brand yang penuh perjuangan 2 tahun ya kan. Gila. Coba tes jalan dulu. Sebelum kita review Vespa, kita tes jalan dulu. Tes jalan. Gila, bos. Keren banget ya. Parah. Sumpah ini matching banget warnanya. Simple tapi mantap. Simple tapi itu mantap banget. Emang kebanggaan sih asli. Gak sia-sia gue mau bangun ini brand. Udah yuk, ke bawah yuk. Yuk. Mana Vespa? Lu bayar amat pakai sarung mobil. Hah? Sini ngapa masuk? Udah sip ya? Udah. Udah nih mas? Udah dong. Hah? Udah liat dikit ya? Gue belum ngeliat anjing. Dari pertama datang tadi gue tidur. Ih gila bos. Kenal potnya anjing. Boleh gak sih dibuka? Boleh dong, buka gak? Buka lah, penasaran gue. Sebulan dong gue anjing. Ngomong dari awal Desember sampai tahun baru. Tahun depan. Aduh. Aduh. Gila. Berubah ya. Gila. Aduh. Ini kok diplastikin, Mar? Biar yang lentek. Buka aja, Mar. Lentek lah. Hah? Lentek. Lentek nih. Lentek tuh. Duk lentek nih. Iya. Tarik aja. Tarik nih. Ngaruh enggak melotot aja teh? Ya. Kagak melotot. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ya Allah. Idih. Beh. Lagian maksudnya apa sih dilem-lemin begini? Biar kayak motor baru. Anjas. Sentuhan pertama itu namanya. Aduh! Gila sih, salam-salam dulu lah maksudnya salam. Salam aja, terima kasih banyak buat Mario Galang Cahyadi. Kenapa lama banget sih? Hujan bang, hah? Hujannya banyak banget. Ya Allah, gue nungguin hari-hari, mat udah belum. Wah, ada lagi. Banyak banget plastiknya, gila dispesialin banget. Menteng-menteng gue bayar langsung full ya, nggak pakai DP. Bisa aja deh, penjilat. Ini enggak nih, enggak dipastikin nih? Plastikin itu, udah plastikin. Oh, plastik juga? Ya Allah, urup di speedometer ya, plastikin juga. Buka-buka dulu nih. Baru ganti nih gue speedometer. Beuh. Nah. Gila. Sip! Ceritain dong, kenapa ini bisa lama? Kalau lama sih enggak banget. Sebulan? Sebenernya enggak banget sih. Banget, Mar. 2 bulan, Mar. Kurang. Hah? 2 bulan. Kenapa ya? Kenapa ya? Yang pertama, cuaca. Nah, dilanda gempa lu ya? Ya. Yang kedua sih sebenarnya lebih ke detail buat desainnya sih. Detail buat desainnya? Detail kenapa buat itu? Desain, ya kan gak bisa buru-buru. Kalau buru-buru ntar aneh-aneh. Gila api sih. Terus kayak gini.
habis itu barang-barang yang ditambahin juga kan gue nyari pemotong tahun baru lah, ada yang tutup lah, ada yang apa lah. Itu Natalan ya kemarin? Ya! Terus apa lagi kemarin yang ditambah-tambahin? Yang sebelumnya nggak ada nih? Pelek baru, iya jelas. Pelek baru. Ban baru. Oh, ini ban baru nih? Wih, bannya ada yang gue. Yang paket lagi lewat. Selang rem ganti. Berapa selang rem? 3,5. Speedometer ganti. Spion ganti. Apa lagi? Nambahin list. Oh, list ini aneh ya? Speedo. Rem belakang ganti. Handbrake ganti. Rem udah enak, rem? Enak deh. Udah nggak ngelos lagi? Nggak, tenang. Ini masih enteng nih? Tenang. Bisa? Bisa, tenang. Tergantung settingan nih? Iya, tenang. Berapa sih handle doang? Sekarang tuh pasarannya 2 jutaan ke atas. Handle doang? Handle rem doangnya 2 juta, anjing. Kayak gaji UMR di Tangerang. Asik ya? Asik sih. Jadi kagak kayak motor nih ya? Jadi gak mau pulang aja lah. Jangan dong. Oh, ini tambahin lagi nih ya? Iya, logo lu kan? Oh iya, benar. Oh iya nih, logo Vespanya dicabut, ganti logo. Oh iya bentar, jadi logo Vespa ini gue cabut kemarin ya. Sorry, Piaggio ya kan. Karena gak di-endorse. Iya, karena gak di-endorse ya kan. Jadi saya mesti cabut logo kamu, maaf sekali. Saya ganti logo saya di sini Migli Wise. Jadi seakan-akan Vespa ini collab sama Migli Wise aja, Mar. Iya, masih ada Vespa ini. Masih ada Vespa, masih ada. Tapi cocok sih peleknya ya. Kesulitannya apa nih kemarin? Kesulitannya sih sebenarnya enggak. Ya Vespa, sewajarnya Vespa sih. Karena kita mesti ngebongkar semua. Maskinginnya rada rapet. Gua kan mesti nyamain garis nih. Garis kan simetris ke depan. Oh iya. Kan gua nyamain desain yang kemarin. Gitu aja sih. Desainnya ya normal-normal aja. Oh, ini CVT juga dicat kemarin ya? Semua. Sampai sini, sampai kipas ini. Kipas dalamnya juga? Kipas dalam enggak? Enggak lah kipas dalam. Melotop gak tuh, Mar? Kalau bagian itu, gua garansi. Garansi? Injekan ini juga dong. Jangan. Jadi kemarin injekan ini gue cat juga nih. Kok susah. Nah, injekan ini gue cat karena kemarin warna silver. Tapi biasanya bakal ngelotok. Iya, karena kegesek. Kegesek kaki ya. Gesek kaki. Abis mahal kalau beli lagi 2 juta ya. Iya, juga. Najis dengan gue cat. Mana? Makanya dihitung lagi deh. Di coating di apa sih? Ada di lapisannya lagi. Lapisan lagi? Lagi ya. Terus part-part apa ya nih yang ditambahin? Dari yang kemarin. Kemarin kan lu pakai double. Iya. Yeah. Ternyata kan remnya hilang ya. Remnya kurang asoy. Oh iya. Jadi gua balikin standar tapi gua ganti pakai Aposato. Spion RCB. Spion apa? RCB. Racing Boy. RCB Racing Boy itu apa? Ya Racing Boy, Malaysia. Nama mereknya Racing Boy. Bisanya pelek udah pasti. Marus. Marus KW. Ini pelek pakai Virosi apa sih? Virosi apa ya? Ya Virosi lah. Virosi. Nggak sanggup. Marus. Bannya tuh pakai soft. Jadi kalau pakai soft pakai mild. Apa sih namanya itu? Ban sama pelek mahal tanya bang. Iya dong. Apa namanya itu? Apaan sih? Dapat 3 pelek ya. Emang bannya berapa? Primo. Emang bannya berapa? Bannya 1.4. Bannya 1.4. Peleknya 1.3 anjing. Ini gua ganti. Oh iya, selang rem bos. Ini pakai Staubli. Staubli itu gunanya kalau lu bongkar ini, enggak usah ngocok lagi. Tinggal terus? Dicabut doang. Ini bisa dibuka. Ini enggak bakal bocor. Jadi lu kalau mau bongkar gini tinggal bongkar aja. Oh gitu. Kalau di MotoGP itu buat motor balap emang dia. Makanya harganya najis sedap. Berapa? Ini di angka 3,5. Segini doang 3,5? Iya, satu set sampai atas. Males kan? Pelek gue insecure sih ngeliatnya sih. Cuma gimana ya? Gak kuat saya beli Marus, najis. Terakhir. Oh iya, speedometer. Mau liat nyalain. Lihat nyalain? Ini bagus. Ini dong, deketin dong. Ini cakep ya. Nih nyalain ya. Gila bos. Set. Anjir. Nih. Ini RPM. Ini bisa jam, bisa voltase, bisa kita temperatur, setting. Bisa settingnya dari sini semua. Dari sini semua. Ini bisa RPM, bisa kilometer.
Jadi biasanya dipakainya buat RPM, jadi kilometernya dari sini. RPM tuh yang buat ngegas gitu kan ya? RPM tuh boleh gue nyalain nggak? Nyalain dong, coba tes nyalain. Sama napot aja. Sama. Iya, udah enak lah. Napot udah mahal itu, jangan. Itu aja sih kalau part sisanya kita rubah dengan warna. Kelar juga akhirnya. Pakai enak. Udah bisa dipakai? Bisa dong. Turing ke puncak udah nyutup kan? Enggak mogok. Enggak, itu mah Mio. Oh, Mio beda ya? Beda ya, itu mah Mio. Karena dia turing dadakan itu. Baru nyampe ke puncak. Coba pakai mat. Pakai dong. Dulu dong, masa gue yang pakai. Aduh, sayang banget pakai sendal. Pakai sendal deh. Sayang banget. Baru. Oke. Cobain dulu. Jadi totalnya udah selesai semua setelah penantian 2 bulan ya. Dari tanggal berapa sih? Lu sini apa? November akhir loh. November akhir sekarang selesai Januari akhir. Januari akhir ada tanggal 30-an ya. 31 sekarang ya. Pas akhir bulan. So, jadi thank you banget sekali lagi buat MG Airbrush beserta timnya. Iya. Ini udah banget ya. Tempo. Iya. Justru ini cemberut, belum turun duitnya. Selama 2 bulan selesai juga dengan hasil yang cukup maksimal. Paling nanti buat lu yang mau rekomendasiin apa aja yang mesti dimodif lagi, lu coba komen di bawah deh. Yang kurang tuh apa lagi selain ini? Chat kan udah, pelak ya gua enggak sanggup kalau marus. Soalnya di notis mulu Mar, bang pelok marus, capek gitu. Mahal anjing. Lu kira gak mahal. So, jadi mungkin gitu aja video modif Vespa ngechat. Ini yang keberapa, yang kedua ya? Yang kedua ya. Setelah penantian panjang, akhirnya telat juga. Jadi thank you banget sekali lagi buat Bapak MG Airbrush. Sama-sama. Buat kalian yang mau lihat proses ngechatnya dari awal sampai akhir, lu bisa cek di YouTube-nya Mario. Itu gua taruh link di deskripsi, kalian subscribe juga. Jadi buat lu yang mau ngechat Airbrush kayak gini, lu bisa langsung hubungin Mario, lu langsung DM aja IG-nya. Bilang aja dari subscriber gue biar ada diskon. Cakep. Iyalah. Kode vouchernya di bawah. Iya, kode vouchernya di bawah ya, link referralnya. Jadi kalau kalian ngechat sama dia ya gua dapat bagian 20% gitu. Nanti di part 3 project Vespa selanjutnya kita akan lanjutin lagi. Oke. Okay? Bye bye. Gua mau ngomong nih. Proyek yang ini kapan? Itu jangan di spill dulu lah. Itu kan nanti ya. Mau dijual kayaknya. Gue bilang Maria mau dijual.